Sebenarnya the biggest motivation itu adalah dari dalam diri. Benar, kalian mau disemangatin sama idol kalian, siapa yang suka misalnya jadi Blackpink, semangat ya Rom. Oke, mungkin aku semangat, tapi ketika sebenarnya aku nggak tahu aku mau ngapain, aku nggak tahu tujuannya apa, nggak ada deadline-nya, maka semangat itu akan cuma seminggu, dua minggu paling berasanya. Ini boleh mendekat, teman-teman. Nanti kapan-kapan aku mau bikin vlog di Unpad, ya. Mantap. Yeah.
Seru sih asik, kayak dari tahun-tahun kemarin kan kayak ngelihat di TikTok gitu, pengen banget ngelihat parade Prabu. Akhirnya tahun ini kesampaian, terus paradenya asik lah pokoknya hari ini, apalagi yang FISIP. Jujur seru banget. Terus, jadi tahu apa jadi aja di UNPAD. Kalau dari aku sendiri sih seru banget ya parade-paradenya, jadi banyak banget kayak pengenalan dari banyak UKM, terus dari beberapa fakultas juga. Yang pastinya seru banget sih. Kalau dari aku juga seru, jadi kita bisa kenal sama UKM yang ada di UNPAD. Terutama tadi ada waktu VKOM itu seru banget. Iya seru, terus bagus banget semuanya. Jadi kita tahu apa aja UKM yang ada di sini. Kalau aku unexpected sih teh, Kang. Soalnya dikira tuh gak bakal seseru itu. Gitu. Buat Prabu 2024 ini, semoga tahun depan lebih kacau lagi, lebih meledak lagi, lebih wild lagi pokoknya. Menurut aku seru banget sih, terus bisa tahu lebih banyak hal juga ya tentang UNPAD yang pastinya. Kalau aku pribadi pas parade tadi tuh seru, cuman aku kedapetan pas tempat panas, jadi kurang menikmati. Tapi performance dari Teteh sama akang-akangnya tuh seru banget dan aku kayak jadi tertarik buat ikut beberapa UKM sih. Tapi pesannya semoga Prabu tahun depan lebih seru lagi, terus panitia-panitianya lebih care lagi satu sama lain. Aku harapnya bisa lebih keren dari tahun ini sih. Makan genteng di atas kayu. Cakup! Thank you!